Bizit ni Airman Warren ni Fahman Rahmati kaya Arhamarrahim. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Teteh Hana sudah memimpin doa. Nah, insya Allah hari ini kita akan, tadi sudah dilaksanakan baca, tulis, hitung ya. Tadi sudah beritahu. Nah, sekarang nih, Ustazah punya bacaan. Karena nah, ini ya. Sudah ada belum? Sudah ada, ini tentang apa? Ya, tentang Sisa apa? Si belang, si botak, si dan si buta. Ya. Nah, ini dia. Oh, ini kayaknya aku udah pernah dengar. Iya, udah pernah dengar ya, Hafiz ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan nih, anak-anak, Ustazah mau tanya dulu sama kalian. Kalian mau baca satu-satu? Mau tidak? Nanti satu orang satu orang ya. Nanti kalian boleh baca, tapi harus tertib. Jika yang tidak kebagian baca, boleh di-mute ya, silahkan di-mute. Tapi yang kebagian membaca harus dibuka suaranya. Siap? Siap. Oke, itu ya peraturannya. Nah, nanti Ustazah tunjuk siapa yang membaca. Nih, sekarang nih yang pertama kisah kisah si belang, si botak dan si buta. Nah, ini yang pertama nih. Yang pertama Ustazah minta yang baca adalah silakan Alvaro. Dibuka suaranya, siang lainnya silakan di mute ya, Nana. Nanti semua kebagian insya Allah. Yuk, silakan mulai, Alvaro. Ada tiga orang dari Bani Israel yang belang, botak, dan buta. Allah ingin menguji ketiga orang itu. Allah mengirim malaikat kepada mereka. Ya, terima kasih Alvaro. Selanjutnya, silakan ditutup lagi ya. Selanjutnya Raihan. Silakan Raihan. Nih, sudah ada Raihan? Boleh dibuka suaranya Raihan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Udah kedengaran? Lambat. Iya, nggak apa-apa, Arifa. A'a boleh ikuti saja ya, A'a. Ini Ustazah ingat sekali lagi ya, baca peraturannya. Hari ini insya Allah kita akan melaksanakan calistung, baca tulis hitung. Nah, Ustazah ada beberapa literasi, buku bacaan. Nanti yang Ustazah tunjuk, anak-anak bisa membacakan, tapi yang lainnya anak-anak di-mute. Tapi tetap memperhatikan bacaannya. Boleh ikut baca, tapi tetap di mute ya. Sekarang yang giliran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang giliran baca Raihan. Silakan Raihan. Ya, udah kedengeran suara. Ya, siap sudah. Ya. Silakan Raihan. Malaikat menguasap. Coba baca lagi. Mengusap si belang dan atas si zin Allah. Iya, sembuh dari penyakit. Kitnya diberi wajah tampan dan kulit yang bagus. Ya, selanjutnya Raihan. Malaikat
bertanya lagi, cerita apa yang kamu senangi? Ya, selanjutnya Raihan. Si Belang menjawab unta malai. Ini sayang, yang bawahnya nak. Hah? Yang ini yang kemudian. Oh. Ada di sini kemudian. Kemudian iya beri unta. Cukup. Terima kasih A'a Raihan. Selanjutnya ada Fauzan. Fauzan, boleh tolong bacakan dari malaikat, nak? Ya. Oh ya, silakan A'a Fauzan. Dari malaikat ya. Malaikat. Berkata. Pintar. Semoga. Iya, pintar. Allah. Nice. Memberi. Iya, pintar. Berkah. Berkah. Dan. Iya. Rahmat. Masya Allah. Selanjutnya. Atas. Apa. Iya. Yang. Kau. Iya. Terima. Masya Allah. Barakallahu fiik. Fauzan. Terima kasih. Selanjutnya. Silahkan yang membaca adalah nih, ada coba sebentar Arifal, silahkan Arifal boleh dibaca ya, anak-anak boleh dimit dulu, nanti kebagian semua ya insya Allah ya, baca ya. Malaikat ini A, malaikat maksudnya mungkin A. Mendatangi si botak dan si buta lalu bertanya hal yang sama seperti kepada si belang. Atas izin Allah, si botak disembuhkan penyakitnya, ditumbuhkan rambutnya dan diberi sapi. Sedangkan si botak disembuhkan penyakitnya sehingga. Wah. Bisa melihat lagi dan diberi pada kudanya. Semoga Allah memberi berkah dan rahmat atas apa yang engkau terima. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kak Arifal, terima kasih Arifal. Selanjutnya nih ada Syakil. Silakan Syakil dibuka suaranya. Apa kabar Syakil? Lama kelamaan unta, sapi dan kambing milik si belang, si botak dan si buta berkembang biak hingga memenuhi lapangan. Masya Allah. Selanjutnya, wah, terima kasih Syakil. Selanjutnya ada Abang Gazi. Bang Gazi? Mana ya Abang Gazi ya? Gazi, Gazi tolong baca yang ini, yang dari suatu saat. Suatu saat malaikat datang kembali kepada ketiga orang tadi. Gazi? Ya, Gazi. Oke. Ya. Boleh baca nggak? Boleh sayang, silakan baca Gazi. Dari suatu saat. Boleh anak-anak ikutan membaca, tapi bacanya di Buta.
Rusa. Kenapa Abang Gaji tidak ada ini ya? Sinyal terkendala? Soalnya di sini nggak ada. Assalamualaikum Gaji. Baik. Tidak apa-apa. Ke selanjutnya saja. Nanti Gaji menyusul. Selanjutnya boleh. Siapa ya ini ya? Bintang tidak ada. Bintang kemana ini? Ah, Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh aku baca sekarang, Ustazah? Oh, udah ada nih Gaji. Alhamdulillah. Sudah. Silakan Gaji baca. Dari suatu saat. Suatu saat. Malaikat datang kembali kepada ketiga orang tadi. Pertama, ia mendatangi si belang yang sekarang telah menjadi kaya. Dan itu. Malaikat yang meminta menyamar dan meminta bantuan berupa seekor unta. Stop, Abang Gaji, stop. Alhamdulillah. Abang Gaji boleh dilanjutkan tapi tetap di mute. Selanjutnya Bintang. Bintang, boleh dibuka suaranya. Anak-anak boleh dilanjutkan membacanya tapi tetap di mute ya. Silakan Bintang dari Tapi. Tapi. Belang ya, bahkan berkata kekayaannya adalah dari nenek moyangnya. Ya. Kemudian malaikat berkata, jika kamu berdusta, semoga Allah mengembalikanmu seperti keadaan semula. Masya Allah. Terima kasih Abintang. Barakallahu fi. Selanjutnya ada Teteh Hana. Teteh Hana ada? Boleh dibuka suaranya Teh? Hana, boleh silakan Hana dibuka suaranya. Nah, dari malaikat Hana. Malaikat mendatangi tiga orang dengan menyamar menjadi orang botak yang miskin. Iya sayang. Iya meminta bantuan. Meminta bantuan seekor sapi pati botak yang setelah menjadi kaya. Stop. Terima kasih Hana. Selanjutnya ada Hafiz. Silakan Hafiz dibaca dari namun Hafiz. Anak-anak juga boleh ikut baca ya, tapi di mute. Boleh ikut baca. Tapi di mute saja. Namun si botak menolak dan berkata seperti apa yang dikatakan si belang. Malaikat berkata,
Jika kau berdusta, semoga Allah mengembalikanmu seperti keadaan semula. Masya Allah. Terima kasih Hafiz. Selanjutnya ada Fatir. Abang Fatir, boleh dibaca. Nih, dari malaikat Abang Fatir. Malaikat mendatangi si buta dengan menyamar menjadi orang buta yang miskin. Selanjutnya, iya dari iya sayang. Iya, mamin. Ini dari yang ini. Meminta bantuan. Ustazah, tadi itu mau minum. Boleh nak, boleh. Silakan. Tadi izin mau minum. Boleh, boleh. Abang Fatir, maaf boleh diulangi lagi nak. Tadi kurang terdengar sama Ustazah. Iya, dari iya coba. Iya, meminta bantuan berupa ekor kambing. Ya, selanjutnya dari si buta. Buta menjawab, dulu aku buta, kemudian Allah menyembuhkan. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Fatir. Boleh dilanjutkan Abang Fatir bacanya ya. Selanjutnya ada Gandira. Silakan Gandira, boleh dibuka suaranya. Dari mana Ustazah? Dari dulu aku miskin. Oh iya. Dulu aku miskin, kemudian Allah memberiku kekayaan, ambillah apa yang kau inginkan. Mendengar jawaban itu, malaikat berkata, peliharalah harta kekayaanmu. Nice, Masya Allah. Selanjutnya, Barakallahu Fik. Gandira, terima kasih. Selanjutnya ada Kaila. Nih, Kaila. Kaila, boleh dibuka suaranya? Silakan, dibaca. Dari sini, Nina. Yang mau saja dikasih stabilo. Oh, iya. Sebenarnya, kamu hanyalah diuji dan Allah benar-benar ridho kepada dan Allah murka kepada kedua temanmu. Masya Allah, barakallahu fik. Ah, Masya Allah, sudah habis ya ternyata bacaannya. Iya, tadi nanti yang belum kebagian nanti kita ada bacaan lagi ya. Nih, tadi ini tentang kisah si Belang, Botak, dan si Buta. Masya Allah. Terima kasih anak-anak sudah membaca. Tadi ada yang belum kebagian nih anak-anak. Nanti kita ke bacaan yang selanjutnya. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum kebagian ya anak-anak ya? Sebentar. Kita ke bacaan selanjutnya. Nih ada, oke. Sebentar ya. Tadi ada yang belum kebagian membacanya. Nih, sekarang bacaannya tentang Allah menciptakan segalanya. Ya, yang membaca pertama adalah Haira. Silakan Haira. Boleh dibuka suaranya?
Terlihat? Boleh dibaca nih, Nak? Apa? Apakah? Haira, kok gak ada suaranya ya? Haira boleh di... Atau boleh dilepas, Nak, headphone-nya? Boleh dilepas dulu? Bagaimana? Boleh dilepas. Coba. Nah, langsung. Coba Haira baca di situ. Nah, itu terdengar. Nah, melihat matahari Allah yang menciptakan matahari. Ya, selanjutnya nih Haira. Apakah kamu pernah melihat bulan dan bintang? Allah yang menciptakan bulan dan bintang. Masya Allah. Terima kasih Haira ya. Nih, apakah kamu pernah melihat matahari, bulan dan bintang? Allah yang menciptakan matahari, bulan dan bintang. Masya Allah. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nih, ada Teteh Nita. Boleh dibuka Teteh Nita? Iya, silakan dibaca Teh. Apakah kamu pernah melihat hujan Allah yang menciptakan hujan? Iya, selanjutnya. Apakah kamu pernah melihat pohon Allah yang menciptakan pohon? Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya nih ada siapa nih? Ada Raida. Raida tadi sudah baca belum, Nak? Belum ya? Boleh dibuka suaranya? Nah, silakan Raida dibaca. Bantu Mbak Ustazah, yuk. Apakah kamu punya bahan-bahan. Masya Allah, itu suara Ustadz Lukman ya. Bahan-bahan. Yang dibutuhkan untuk membuat. Masya Allah, barakallahu fiik Teteh Raida. Terima kasih. Alhamdulillah. Adanya juga ikut baca ya. Alhamdulillah. Selanjutnya Aska boleh dibuka suaranya Aska. Oke. Aska, kita bertemu lagi. Silakan dibuka suaranya Aska. Mana gambarnya? Oh, enggak ada gambarnya. Coba sekarang sudah ada belum? Sudah. Nah, baik. Aska, silakan baca. Apakah kamu punya makanan Allah. Yang menciptakannya. Menciptakan, gak ada nyanyi sayang. Menciptakan dahan. Ba, itu bahan, coba ini huruf apa? B-A, ba. Bahan-bahan. Ya. Yang. Ya. Di. Butuhkan
untuk mem mam bu mam membuat membuat buat makan nan man. Masya Allah, barakallahu fik Aska. Selanjutnya ada Arimbun. Rimbun, boleh dibuka suaranya? Terima kasih Aska ya. Rimbun, boleh dibuka suaranya. Anak-anak juga boleh ikut baca ya, tapi tetap di mute. Silakan Rimbun dibaca. Siap. Nya. Siapa? Siapa? Ye ayang yang. Yang. Ya, selanjutnya. Mang. Ci. Cip. Cip. Ta. Kan. Kan. Ka. Kan. Kamu. Kamu. Ya, ini. Allah. Iya. Peter. Nya. Yang. Yang. Mem. Men. Men. Cip. Cip. Ta. Kan. Ya. Kamu. Kamu. Selanjutnya. A. A. Ya. Ya. I. Ibu. K. 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 Ya. Dan. Dan. A. Satu lagi. A. Mana yang dua ini? A. Dik. Adik. Masya Allah, terima kasih Rimbun. Rimbun mau ikut baca ya. Rimbun boleh ikut baca. Silakan selanjutnya ada Abian ya. Abian sudah baca belum Abi? Mana Abian teh? Belum Ustazah. Siap-siap. Silakan Abi. Saga. Se. Segala. Sesuatu. Yang ada di alam alam semesta adalah ciptaan Allah dari yang sangat dari yang sangat kecil. Dari yang sangat kecil. Ya. Se. Se. Be, seperti. Ya. Butiran. Di. De. Bu. De. Debu. Ya. Hingga. Ya. Pinter. Yang. Ya. Sangat ya besar ya seperti ya matahari. Barakallahu fikum. Boleh dilanjutkan ya Abian ya. Selanjutnya yang belum baca ini siapa lagi? Zidan dari semua sama-sama sama Ustazah ya. Semangat Zidan. Sama-sama ya, mau saja bareng-bareng. Ayo Zidan. Masya Allah. Ayo A. Nah, dari semua ini. Semua. Ayo dilihat ininya, dilihat. Semua. Pintar. Da. Da. Iya. Tu. Kaku. Ku.
Allah. Iya. Allah. Ya. Iya. Wajib. Mengimani. Iya, selanjutnya. Ya. Apakah? Apakah? Adik. 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 Bisa. Iya. Menyebutkan. Menyebutkan. Ya. Ciptaan. Iya. Allah. Yang lah. Sayanglah innya. Masya Allah. Anak-anak, alhamdulillah. Terima kasih Zidan. Anak-anak, nih ada pertanyaan. Apakah adik-adik bisa menyebutkan ciptaan Allah yang lainnya? Apa coba ciptaan Allah yang lainnya? Tadi binatang. Masya Allah. Selanjutnya apa lagi? Pohon. Pohon. Terus? Masya Allah. Terus apa lagi? Kelinci. Wajah. Masya Allah. Lalu? Lalu? Manusia. Bumi. Lalu apa lagi? Bulan. Bintang. Iya. Masya Allah. Ini ternyata. Iya. Masya Allah. Banyak ya. Matahari, bumi, bulan, bintang. Kelinci. Ya tadi sampai kelinci. Bahkan bahan mainan yang hewan beracun. Hewan beracun juga betul ciptaan Allah, semuanya ciptaan Allah. Bahkan bahan-bahan yang kalian hanya ciptaan Allah. Iya. Nih. Bahkan anak-anak dengar, bahkan bahan-bahan mainan yang kalian butuhkan juga itu ciptaan Allah, walaupun itu benda mati. Ya. Kemarin kan kita sudah belajar ya tentang benda hidup dan tak hidup atau benda mati. Nah, benda hidup dan benda mati juga itu sama ciptaan Allah. Apa? Bahan-bahannya yang dibutuhkan juga itu ciptaan Allah, dari Allah. Jadi nih ada pohon. Termasuk kita, diri kita sendiri. Ini adalah ciptaan Allah. Nah, selanjutnya. Sudah ya. Nih, ada yang masih belum baca nih teman-temannya. Sekarang nih ada koleksi cerita dongeng. Yang belum baca di sini ada Farina. Farina, boleh dibuka suaranya? Silahkan dibaca nih, tentang apa? Balas budi. Dahulu kala di suatu tempat di Jepang hidup seseorang pemuda bernama Yosaku. Kerjanya mengambil kayu bakar di gunung dan menjualnya ke kota. Uang hasil penjualan dibelikannya makanan, terus seperti itu setiap harinya. Terima kasih Farina. Boleh dilanjutkan Teteh? Nah, silakan dilanjutkan membacanya. Yang belum baca Askio. Askio, boleh dibuka suaranya? Ya, Askio ini dari Hingga. Dari Hingga ya, Askio ya. Hingga pada
sesuatu hari ketika ia berjalan pulang dari kota ia melihat sesuatu yang menggelepar atas salju setelah didekatinya ternyata seekor burung bangau yang terjerat diperangkap sedang merontak iya yo saku segera melepaskan perangkap itu. Bangau itu sangat gembira. Ia berputar di atas kepala Yosaku beberapa kali sebelum terbang ke angkasa. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Kyo ya. Alhamdulillah, terima kasih Kyo sudah membacakan. Selanjutnya ada Fadil. Fadil dari Karena Fadil. Mana? Dari mana? Karena cuaca yang sangat dingin sesampainya di rumah, Yosaku segera menyalakan tungku api dan menyiapkan makan malam. Saat itu terdengar suara
ketukan pintu di luar rumah. Barakallahu fikum. Selanjutnya ada Askiyo. Ada Juno? Di sini ada Juno? Mana nih ada Juno tidak? No, baik. Baik jika tidak ada. Selanjutnya, tadi alhamdulillah ya anak-anak sudah membaca semuanya lancar. Alhamdulillah juga ada yang berusaha untuk supaya lancar membacanya. Alhamdulillah. Membaca lagi. Iya, membaca lagi ya. Tadi ketika teman-teman yang lain membaca, anak-anak ikut membaca tidak? Ikut membaca juga kan ya? Alhamdulillah. Iya, nanti senang ya kegiatan membaca ini karena waktunya juga karena waktunya juga kita tidak lama ya. Kasihan juga kalau misalnya di depan terus di depan laptop. Selanjutnya tadi kan sudah ada membaca. Selanjutnya ada tulis dan hitung. Disiapkan sudah buku tulisnya? Sudah disiapkan atau buku kertas boleh terserah deh, terserah kalian. Ya. Alhamdulillah. Nah, kalian anak-anak silakan tulis nama dulu ya. Di sini tulis nama kalian, nama lengkapnya ya. Nama lengkap lalu kelas. Misalnya nama lengkap siapa? Misalnya namanya di samping kiri aja. Di sebelah kiri atas. Nama lengkap misalnya, nama lengkapnya siapa ya? Saya nama lengkapnya Ustazah aja. Azilia Olta Puspa Multi. Nah, tulis nama lengkap anak-anak. Selanjutnya kelas 1. Ditulis. Iya, ditulis silakan. Ditulis nama lengkap dan kelas. Senang ya tentang calistung ini. Anak-anak semangat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Imas. Ya. Ya. Aku kan baru beres dari kelas Abu Bakar. Oh iya, ke papa. Afwan. Iya. Misalnya tulis nama sama kelas. Iya, boleh. Ditulis nama sama kelas ya. Tapi namanya nama lengkap. Ini pada semangat ya Ustazah Ota. Iya, mau baca lagi katanya. Oh, mau baca lagi. Tulis juga alamat kalian di jalan apa? Kalau Ustazah di Jalan Tulip Kanca Eke Bandung. Nah, tulis di silakan ditulis. Kayaknya ini udah pada hafal nama alamat ya, Ustazah Ota. Iya, harus hafal dong rumah kalian di mana. Nanti kalau kesasar ya bisa bantuan. Iya. Anterin ke alamat itu. Iya. Silakan. Ini hari ini kita ada calistung Ustazah. Baca tulis itu. Masyaallah. Baca tulis itu. Gimana? Ya. Lancar Ustazah Ota? Udah bisa pada membacanya hebat-hebat semua, berusaha semua, berusaha membaca. Amin. Sekarang kita menulis, belajar menulis. Oh, tadi udah baca. Sudah baca semuanya. Berhitung. Oh, sekarang berhitung. Tinggal menulis lagi. Iya. Baru menulis. Alhamdulillah. Membaca, tadi sudah semua. Alhamdulillah. Hebat. Nah, nanti setelah alamat, nanti boleh diikuti saja ya. Makanan favorit kalian apa tuh? Ayo, makanan. Ya. Tulis nama sendiri. Ya, tulis nama sendiri. Ya, nama sendiri ya. Ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh ya. Anak-anak boleh tulis nama kalian sendiri. Nanti minuman favorit juga. Contohnya Gandira. Oh, nanti di sini boleh tulis contohnya nih Ustazah Imas. Ustazah Imas namanya siapa?
Ustazah Imas namanya Ima Siti Hartini. Ya. Kelas 1 Umar dan Abu Bakar Ustazah Imas mah. Iya, Ustazah Imas punya 2 kelas. Iya. Nah, karena aku lihat tulis juga ya kelas 1 Umar misalnya. Jalan. Ustazah Karina ya. Ditulis. Iya, boleh ditulis, Nak. Cimahi misalnya, di Cimahi Ustazah Imas sama di Cimahi. Nah, anak-anak boleh tulis juga. Ustazah Imas Cimahi. Makanan favorit apa? Makanan favorit kalian apa? Misalnya Ustazah Imas makanan favoritnya apa? Ustazah Imas suka mie. Nah, suka mie Indomie ya. Atau sebanyak-banyaknya misalnya bakso. Atau bakso. Apa lagi? Apalagi ya? Jus. Jus. Itu mah minuman apa saja? Ini mah oh, ya, minuman berarti itu ya bukan makanan ya. Minuman. Apa-apa. Iya. Mangga, misalnya. Enggak. Kenapa? Jus mangga, Raihan suka minuman. Oh, sama ya. Raihan sama dengan Ustazah jus mangga. Nanti Ustazah akan tunjuk siapa yang membacakan ininya, yang membacakan biodatanya. Nanti Ustazah akan tunjuk. Iya. Jadi yang kita sudah semua... dan sudah duduk rapi ya Ustazah Jota. Hobi, selanjutnya hobi ya. Hobi kalian apa? Bermain game misalnya. Atau bulu tangkis. Bermain bulu tangkis. Dengan game. Iya. Jadi Mas apa ya? Bebas gimana kalian ya anak-anak ya boleh. Sebanyak-banyaknya. Nyetrika. Nyetrika. Itu mah kewajiban Ustazah. Kewajiban. Ya. Aduh hobi. Ya ditunggu sama Ustazah. Ya. Raihan tenang. Bermain game. Oh, Raihan main game. Ada yang hobi membaca enggak? Oh iya, membaca boleh di sini tulis ya, membaca. Membaca. Kenapa enggak bisa ditulis? Oh ya. Membaca. Raihan juga di antaranya ya membaca apa aja gitu ya buat tugas, boleh membaca cerita, apa saja. Iya. Hobi, betul. Ya. Betul Ustazah. Ada membaca buku cerita, misalnya membaca, terlalu besar. Nah, terlihat ya Ustazah itu jelas tidak? Udah, jelas Bu. Jelas ya. Nah, ini yang kalian tulis. Silakan nanti Ustazah tunjuk yang membacakan biodatanya. Nanti Ustazah Imas ada tunjuk. Ada yang pemain sepak bola juga ini teh. Iya. Arifal ya suka bola ya? Arifal. Ustazah Imas suka lihat Kak Arifal. Arifal suka main bola ya? Seneng ya? Ustazah. Iya. Ada Kakak Abian enggak? Kakak Abian tuh suka main skateboard. Apa sih? Skateboard. Ah, itu. Ya. Ya, skateboard. Abi ya, selalu betul. Bermain skateboard. Ustazah Imas selalu lihat statusnya Abian, ya. Rifa, Masya Allah, ya. Ini siapa lagi ya? Oh, siapa lagi ya? Jadi tahu. Iya. Kalau Fauzan suka main ini, climbing ya? Ah, Fauzan. Fauzan kalo suka apa, Fauzan? Suka climbing nggak? Ini main sepeda. Fauzan main sepeda. Oh iya, main sepeda. Masya Allah. Sekarang udah mulai ya? Nah, anak-anak boleh ditulis nih biodatanya. Kakak Gandira mah sukanya membantu mamahnya. Masya Allah, iya. Kalau nggak salah suka bantu mamahnya sama promosikan. Kakak Gandira ini apa? Membantu mamah berjualan ya? Iya. Iya. Suka promosikan ini gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Sama ini Bu, di statusnya suka murojaah kalau nggak salah. Masya Allah. Barakallah. Yang pakai itu musik apa sih namanya? Oh yang itu apa sih namanya Gandira? Hafiz. Nah Hafiz. Boneka Hafiz ya? Betul. Ustazah Imas selalu lihat. Siapa lagi ya? Bentar, aduh siapa lagi ya? Kaila. Kakak Alvaro. Hobinya apa Kaila? Ya, Kakak Alvaro. Iya, Alvaro. Hobinya apa? Ayo. Terus siapa lagi ya? Nata aku udah beres. Ya, nanti tunggu yang lain ya, teman-teman yang lain.
kita kasih waktu. Ustazah? Ya. Ya. Kalau aku hobinya mau jadi pelatih skateboard. Masya Allah. Masya Allah. Bukan hobi. Cita-citanya mau jadi pelatih skateboard. Oh, cita-citanya mau jadi pelatih skateboard. Aku juga. Masya Allah. Kalau Alandira jadi apa? Bikin robot. Bikin robot. Raihan. Coba yang sudah selesai, mana yang sudah selesai? Ayo, yang sudah selesai siapa? Boleh Ustazah sambil ditunjuk Ustazah Imas yang sudah selesai. Boleh dibacakan ininya biodatanya. Ustazah Imas maaf dibuka suaranya. Ya, enggak apa-apa. Ustazah Farina belum selesai. Ya, enggak apa-apa. Iya, belum selesai. Silakan Ustazah aja ya. Ya. Baik. Ustazah akan tunjuk. Yang sudah selesai ya Ustazah ya sambil menunggu teman-temannya. Ya. Barusan Kakak Gandira sudah selesai Ustazah Ota. Dia okay. Sudah menunjukkan biodatanya. Baik. Silakan Kakak Gandira. Silakan. Yang sudah selesai di iya. Baik. Silakan Kakak. Yuk. Bacakan biodatanya. Ya. Muhammad Gandira Rizky Setiawan. Kelas 1 Umar. Alamat Jalan Mukodar Selatan 1. Masya Allah. Masya Allah. Favorit. Itunya mana? Apa favoritnya? Apa? Favoritnya hamburger. Hamburger. Masya Allah. Mas, selanjutnya. Minuman favorit. Es jeruk. Wah. Ah, jeruk, Masya Allah. Selanjutnya? Hobi. Main skateboard. Masya Allah. Sama kayak Abi ya? Abian, iya. Sama dengan Abian. Masya Allah, barakallahu fi. Warna hijau. Wah, skateboardnya warna hijau. Ya. Allah, tapi nggak di satu sin ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Gandira. Iya, jadi tahu sekarang. Alhamdulillah, terima kasih ya, Gandira. Iya, jadi tahu ya, alhamdulillah. Ayo, anak-anak kasih tepuk tangan untuk Gandira. Tepuk tangan virtual boleh. Boleh. Selanjutnya. Siapa lagi ya? Cici Ima, silahkan di. Coba, yang sudah coba. Tulisannya diangkat yang sudah, biar Ustazah Imas tahu. Ya. Angkat oh, bukunya. Oh iya, Kakak Nita. Teteh Nita, Kakak silahkan. Kakak Nita sudah angkat bukunya, Ustazah Olta. Ya. Ya, Teteh Nita. Oh, kemana, Novaro? Buat Mama kerja. Oh, Masya Allah. Iya, boleh. Hati-hati, Novaro, ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Novaro. Terima kasih Alvaro. Selanjutnya, silakan Ustazah tadi siapa? Nita. Iya, Teteh Nita, silakan Teteh ya. Nita. 5 orang saja ya Ustazah mungkin ya. Baik, 5 ini... orang saja. Berhubung waktunya sedikit lagi ya Ustazah. Waktunya sudah ini. Silakan. Mepet. Nama lengkap Nita Nita Muflia Monandar. Favorit cumi goreng. Di mana ininya buat tulis? 1 Umar. Alamat di Subang. Minuman favorit susu. Hobi mengaji dan murojaah. Masya Allah, hobinya mengaji ya dan merajaah. Tanita, jangan lupa doain Ustazah ya. Ya. Masya Allah. Sudah? Sudah. Selanjutnya Ustazah Imas. Terima kasih Teteh Nita. Selanjutnya. Tiga lagi ya Ustazah Ota. Ya, tiga lagi Ustazah. Baik, Ustazah pengen lihat yang sudah coba angkat bukunya. Ya. Oh, Pak Ujan, udah? Boleh, Pak Ujan sudah? Boleh. Kayak apa, gimana? Nak? Kayak gimana lagi? Ini sayang, di sini nih, di layar ada tidak? Nah.
Coba lihat di layar Kakak Fauzan. Nih ada nama lengkap, nama tulis nama lengkapnya Fauzan. Ustazah, aku sudah. Nah, alhamdulillah. Iya. Ada kelas. Mana coba Fauzan? Nah, udah. Nah, nanti itu diisi, Nak. Nama lengkapnya Fauzan namanya bagaimana? Muhammad Fauzan. Fauzan. Tadi ya. Siapa yang sudah itu? Bu Ata yang tadi. Siapa yang mau angkat bukunya? Nanti sama tadi ada yang nanya, itu, yang ya. Bilang. Siapa ya? Oh, nah. Kakak Rival. Oh, banyak kan? Masya Allah. Silakan saja. Siapa dulu ya? Pilih aja Ustazah. Boleh Kakak Rival dulu. Setelah Kakak Rival, Kakak Azka. Silakan Kakak Rival. Nih, Fauzan ditulis ini ya, Fauzan ya. Ya. Oh, udah Ustazah. Ya. Ya. Karena waktunya tidak cukup ya, jadi tidak semuanya Maya mohon maaf ya. Ustazah. Ustazah. Ya. Sudah selesai. Ya. Tadi siapa yang ditunjuk sama Ustazah? Ya. Kakak Rival. Oh ya. Silakan dibuka yang sudah selesai boleh disimpan ya, Nak ya. Silakan A.A. Rival dibuka suaranya, membacakan biodatanya. Mana nih A.A. Rival? A.A. Rival boleh dibuka suaranya, Nak? A.A. Rival? A.A. Rival jangan dulu baca. Dari mute-nya lagi ya. Ya. Ya, yeah, good. Ya, selanjut. Mulai dari awal, A. Mengangkap Rival Aldi Rajada Bima, kelas 1 Umar bin Khattab, Jalan Kolonel Mastudi Cisarua, makanan kesukaan ayam goreng. Masya Allah. Kesukaan jus mangga. Masya Allah. Hobi sepak bola sebagai cita-cita menjadi Habib. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum, A'a Rival. Masya Allah, terima kasih Kakak Rival. Selanjutnya tadi siapa? Aska ya Ustazah ya? Silakan ya. Aska dibuka suaranya. Dibacakan ya. Nanti bagi yang tidak kebagian, boleh difotokan ke Ustazah. Nama Ahmad Algi Aska Algifri. Kelas Umar, alamat Geria Cigugur Girang, min makanan kesukaan micin apa sih? Micin. Permen. Permen. Kok micin sih? Makanan kesukaan. Oh, namanya mungkin saja Alta namanya. Apa? Oh, namanya micin. Dan duren. Dua, oh, Masya Allah. Dan duren. Oh. Hebat. Jus jeruk. Wah, Masya Allah. Wah, sama dengan Gandira. Iya, Masya Allah. Hobi. Main sepeda sama teman-teman. Masya Allah, barakallahu fikum. Itu aja. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Kakak Aska. Boleh satu lagi ya? Satu lagi Ustazah Ima, silakan waktunya. Siapa ya? Bingung Ustazah Ata, banyak sekali. Ustazah. Wah, pada hari ini sudah selesai. Ustazah. Iya. Bagaimana? Aku udah kirim. Oh, udah kirim. Oh iya, udah Abi udah kirim Ustazah. Silakan Ustazah Ima saja boleh deh pilih. Tadi siapa ya Kakak Raihan? Ya, Raihan belum selesai, maaf. Oh, enggak apa-apa. Oh, iya, tidak apa-apa. Ada Ahwat di sini, Bu. Ada Ahwat. Tadi siapa ya? Ahwat. Tadi itu siapa ya ini? Yang sudah Ahwat tadi, Bu. Bentar. Farina. Kalau enggak salah. Farina sudah ya? Ustazah. Belum. Iya, Raihan. Oh, Farina, Farina ya? Oh, bingung. Kenapa? Raihannya bingung. Bingung kenapa? Bingung kenapa, sayang? Raihannya
itu tadi pas lagi nulis gak kedengeran soalnya berisik. Oh, berisik. Ya Allah. Ya. Kayaknya bingung gak tahu harus apa. Harus nih A'a Raihan nih. Coba nih A'a Raihan tulis biodata. Nama lengkap. Nih, ada di sini nama lengkap. Kelas. Alamat. Makanan favorit. Minuman favorit. Dan hobi. Nah, A'a Raihan. Sebentar. Nah, A'a Raihan. Nulis nama lengkap A'a Raihan siapa? Muhammad Raihan Zaki. Ustazah. Iya. Yana. Maaf, J-nya salah ngadep. Oh, Masya Allah. Iya, gak apa-apa. Sayang, tidak apa-apa. Ustazah Ota, mungkin ada kakak Jidan ya? Iya. Boleh? Iya. Iya. Silakan kakak Jidan. Ya, yes. Sebentar. Iya, Ustazah. Sudah paham? Raihan, bagaimana sudah paham? Oh, iya. Kak Raihan sudah paham, sayang. Iya, sudah. Ya, silakan Azidan. Boleh Azidan mute-nya dibuka. Nama Muhammad Zidan Anugrah. Kelas 1 Umar. Minumannya itu suka. Alamat. Iya. Ajasari. Iya. Ya Allah. Makanan favorit Sadan adalah nasi goreng. Masya Allah. Wah, nasi goreng. Selanjutnya. Minumnya susu. Pagi-pagi susu dan kalau siang-siang jus. Masya Allah. Wah, siang seger banget. Iya. Nah, ini Raihan. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Ya. Kakak Raihan, Kakak Jidan. Kok bisa mengurus hewan reptil? Masya Allah, mengurus hewan reptil. Cita-cita Sada mau jadi Pak Ustad. Masya Allah, barakallahu. Semoga ya. Amin. Ya Allah, amin. Bagaimana anak-anak? Cita-cita aku mau jadi chef. Chef? Wah, Masya Allah, hebat. Asik, hebat. Dimasakin dong. Nanti kirim ya. Mau masak apa? Ustazah Imas, nih tapi anak-anak. Ayam goyeng. Masya Allah, masak ayam goyeng. Anak-anak gimana Ustazah Ota? Iya, Ustazah Imas, nih anak-anak sepertinya semangat ingin membacakan biodata. Boleh mungkinnya dikasih waktu lagi anak-anak? Siapa yang mau membacakan? Boleh. Siap, boleh ya. Diangkat bukunya, diangkat tangannya. Diangkat bukunya. Okay. Wah, ada Askiyo. Nih, silakan Askiyo. Boleh dibacakan? Boleh Askiyo. Nama lengkap. Semangat banget ya. Iya, semangat nih anak-anak membacakan biodatanya. Askiyo. Risnan Satira. Kelas 1 Umar. Alamat Jalan Uyang Puri. Hobi bermain bola. Iya. Dan bermain game. Masya Allah. Favorit makanan cumi. Sama kayak Ustaz ya dong. Masya Allah. Minuman favoritnya apa tadi Askiyo? Jus apel. Masya Allah, barakallahu fiik. Jus apel.
Selanjutnya tadi siapa nih? Ada yang mau ngomong katanya Fatir ya? Pak Bang ya, Fatir. Siapa? Fatir. Baik. Baik, sambil menunggu. Selanjutnya Fadil, boleh Mbak Fadil bacakan? Cepat saja ya, Naya, cepat ya. Nama lengkap. M. Fadil Aroyan. Nama satu Umar. Alamat Tepa Cicarita. Makanan favorit hotdog. Oh, hotdog. Minuman favorit boba. Masya Allah. Hobi sepeda. Masya Allah. Barang Waduh, pembalap motor off-road. Kayak ayah ya, Fadil ya? Iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Silakan Kaila. Kaila boleh dibacakan, Kaila. Terima kasih, Fadil. Silakan Kaila bacakan. Ayo, teteh Kaila. Kaila. Iya, Kaila. Kaila. Ustazah Raihan sudah selesai. Masya Allah, alhamdulillah. Ustazah, pautan udah beres. Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah, terbaik. Ayo, Kaila, boleh dibacakan, Kaila. Ustazah. Iya. Iya. Nah. Ayo, Abang Fatih tadi ditunggu. Gimana? Cita-citanya nanti mau jadi astronot. Waduh, ajak Ustazah ya. Boleh ikut Ustazah ya, boleh? Alhamdulillah. Boleh gak ikut Fatir? Ikut Fatir ya, nanti ya. Ke luar angkasa. Melihat ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Amin, amin. Semoga ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Yuk silakan Kaila, mau membacakan atau tidak? Ayo teteh Kaila. Ya. Ya. Nama Kaila Patricia Hana Mutakin Kail, kelas 1 Umar. Jalan Sersan Bajuri nomor 234 Parompong. Makanan favorit mie. Hobinya main game. Sama dengan Ustaz Imas. Sama kayak Ustaz Imas ya. Kami, alhamdulillah. Ya. Terima kasih Kaila. Selanjutnya Syakil. Ya, Syakil. Syakil. Terima kasih. Syakil boleh bacakan. Baik, siapa lagi? Kakak belum beres. Ah, baik. Gak apa-apa, Syakil. Tenang aja, tenang. Ya. Tadi boleh ada kakak Paujan sama kakak Raihan yang sudah. Kakak Paujan sama kakak Raihan. Boleh, Ustazah. Mau yang mana dulu? Siapa dulu? Raihan. Ya, boleh. Silakan. Ustazah. Sedir. Ya. Fatir. Ya. Ya, bagaimana? Muhammad Tajihan Zaki. Nama Muhammad Zaki. Lamat Lembang. Kelas 1 Umar. Makanan kesukaan sushi. Sushi. Minumannya itu jus mangga. Ya, sama. Hobinya itu bermain game. Main game, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Terima kasih kakak Pak, kakak Raihan. Untuk selanjutnya tadi ada kakak Fauzan saja otak. Ya, silakan Fauzan. Sudah beres. Kakak Paujan, silakan sayang. Boleh mute-nya dibuka kakak Paujan? Udah dibuka. Udah, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembukaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan El Fatih Mubarak. Masya Allah. Kelas 1 Umar. Ya. Alamat Eko Pesantren. Iya. Masya Allah ya.
makanan favoritnya mie. Mie juga. Aduh, alhamdulillah ada teman lagi Ustazah Imas. Ustazah Imas banyak temannya. Iya, ya, sayang, gimana? Minuman favoritnya nya ini susu sama jus jambu. Masya Allah. Susu sama jus jambu. Selanjutnya, hobi? Hobinya apa? Hobinya bermain? Main game. Main game, bukan main sepeda. Enggak ya, udah jadi enggak hobi sama lagi. Main sepedahan. Masyaallah, sepedahan iya betul. Alfa Ujang sering sepedahan. Terima kasih Kakak Pauza. Terima kasih. Bisa Ustazah Imas. Iya. Ada yang dari tadi enggak angkat tangan nih. Oh, siapa? Farina. Oh, Kakak Farina sudah selesai. Silakan. Ya, teh. Silakan Farina. Coca-Cola. Siapa itu? Apa Nomor 68. Makanan favorit pantang. Minuman favorit susu. Hobi berenang. Masya Allah, barakallahu fikum. Hobinya berenang, Farina berarti bisa renang ya? Terima kasih Kakak bisa. Farina. Masya Allah, berarti Ustazah boleh dong diajarin sama Farina. Ustazah gak bisa berenang. Lagi berenang. Iya Ustazah Imas, kalau berenang cuma di pinggir saja, gak bisa kan. Boleh nih, ada siapa nih yang mau lagi? Rimbun deh, boleh Rimbun. Rimbun sudah selesai. Siapa Kakak Rimbun sudah? Kakak Rimbun. Sudah selesai? Atau siapa? Hana? Atau Fatir? Atau Raida? Boleh Hana? Masya Allah. Setelah Hana, Fatir ya? Ya. Nama Hana Lutfia Saukia, kelas 1 Umar. Rumah di Bandung, di Eko Pasantren. Kondisi level enggak, Raihan mau ke tempat kerjaan ayahnya. Kan? Oh, Raihan izin. Iya, boleh-boleh, Nak. Boleh hati-hati ya. Ya. Ya, manilah ya. Terima kasih, Raihan. Makanan kesukaan. Terima kasih. Makanan favorit siapa? Makanan favoritnya apa? Terima kasih. Iya. Hobi Ustaz baca buku sama bersepeda. Masya Allah, baca buku dan bersepeda. Iya anak-anak. Oh iya anak-anak yang sudah selesai. Masya Allah. Atau ada keperluan boleh? Silakan ya live ya. Tidak apa-apa. Tapi jangan lupa ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah. Itu sudah beres. Iya, yang sudah selesai boleh. Selanjutnya, Fatir. Fatir, siapa? Mana nih? Atau Syakil? Fatir atau Syakil? Abang Fatir dulu ya, Abang Fatir. Abang Fatir dulu. Izin dulu. Boleh. Siapa yang izin tadi? Aku. Siapa aku teh? Gandira. Oh iya. Gandira silakan. Iya boleh boleh hati-hati ya. Assalamualaikum. Iya. Siapa Aska? Fatir Ustazah. Ya, silakan silakan Abang Fatir. Mulai. Abang Fatir dimulai. Nama lengkap. Fatir. Kelas 1 Umar. Alamat jalan. Alamat jalan. Iya sayang, sayang bentar. Alamat. Makanan. Ustazah. Ya, Hana. Dimatiin dulu. Boleh-boleh. Gimana?
alamat. Makanan favorit Indomie. Selanjutnya kayak Ustazah Imah sama. Masya Allah, sama lagi dengan Ustazah Imah sore. Selanjutnya, kok suka Indomie semua ini anak-anak? Nggak tahu ya kenapa, padahal itu kurang sehat. Yang kurang sehat, sehat itu ya. Minum Coca-Cola. Wih, Coca-Cola. Makanannya mie Indomie. Minumannya apa? Coca-Cola. Coca-Cola. Iya. Hobinya apa hobinya? Hobi. Hobi. Hobinya apa? Mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Biasanya ada jamnya. Fatir, mana jamnya? Udah gak ada ya. Terima kasih, Fatir. Terima kasih ya. Ya. Apa, Fauzan? Kenapa? Ya. Oh iya, boleh-boleh. Terima kasih ya, Fauzan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Fatir kesukaannya mie Indomie, minumannya Coca-Cola. Izin lift. Boleh, silakan. Bisa Fatir sakil ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Asya. Assalamualaikum. Nama lengkap Syakil Freddy Surya Wiguna, kelas 1 Umar, alamat Jalan Sukaji nomor 1, makanan favorit, rendang, minuman favorit, jus jeruk. Mantap. Hobi main sepeda. Masya Allah, barakallahu fiik. Banyak kali ya. Iya. Mana nih ada lagi yang belum? Ada Rimbun nih, Rimbun mana? Atau ada... Oh, Rimbun masih ini ya, masih belajar. Ya, ada Haira. Boleh Haira dibacakan? Dia udah tanya, sudah? Rendang. Rendang, suka rendang. Itu mah makanan makanan kesukaan semua orang. Syakil, rendang. Ah. Makanan terenak, kemute. Makanan terenak itu mah sedunia ya. Di dunia terkenal rendang. Iya. Sebumi. Iya, sebumi. Iya, sebumi terkenal di luar negeri makan Indonesia. Haira, silakan Haira dibacakan Haira. Dibuka suaranya, Nak. Ustazah. Ya. Ustazah. Ya. Aku capek. Gak apa-apa. Ustazah. Yang mau live, boleh live aja, Nak. Ustazah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanan. Assalamualaikum. Makanan tadi mah bukan hotdog ya, Tem. Jadi apa? Rumput laut. Baik. Tef. Boleh, A. Arifal, silakan. Ya. Terima kasih ya. Soalnya enak. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mana Haira nih, Bang Haira? Haira boleh membacakan. Mama lengkap. Haira Sakti Maiza Aga. Kelas 1 Umar. Alamat. Alamat rumah di Jiwaruga. Makanan favorit makanan favorit Kaila adalah mie pedas. Aduh. Mie pedas? Terus apa lagi? Mainan favorit Kaila adalah boneka dan hoverboard. Insya Allah. Akhirnya suka makan mie pedas. Hati-hati, jangan kebanyakan ya. Hati-hati ya, nanti sakit piut. Akhirnya masih kecil. Masih kecil. Nanti kasihan khususnya perutnya. Perutnya kasihan. Sudah lihat Haira. Aduh, lucu-lucu banget. Imut-imut. Imut-imut. Izin live. Boleh, boleh, Haira. Iya, mangga. Silakan, Kaila. Terima kasih, Kaila, ya. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak udah pada live semua ini. Yang belum siapa?
Ada Rimbun nih, Arimbun, ayo dong Arimbun, buka suaranya. Ayo Kak Arimbun. Ya. Ayo saya. Arimbun, sebutkan nama. Namanya? Nama lengkap Kak Arimbun? Ayo, Rimbun siapa? Arimbun Raharjo kelas. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Apa? Umar bin Khattab. Masya Allah. Alamat, alamat. Alamatnya tahu nggak? Enggak. Enggak. Alamatnya di jalan apa? Dago. Dago. Makanan favoritnya? Makanan favoritnya apa? Makanan favoritnya apa? Sosis. Sosis. Ah, minuman, sosis. Pasti itu, Maya. Minuman favorit, minuman favorit. Minumannya apa, Kak Arimbun? Jus jeruk. Oh, sama dengan Kakak Gandira juga. Iya. Hobi. Hobinya main bola. Apa? Hobi main bola. Sepak bola. Kalau dengan Kakak Rival. Iya, dengan Kakak Rival ya. Ada temannya. Seperti nanti kalau di sekolah rame ya. Semuanya pada main bola. Insya Allah. Selanjutnya, terima kasih Rimbun. Selanjutnya ada Raida. Terima kasih Raida, belum, Kakak Rimbun. Ya? Ayo Raida. Baca nama. Iya, Teteh Raida. Nama lengkap. Raida Faira Izatunisa. Kelas 1 Umar. Alamat Cibubur. Makanan ini dan permen. Selanjutnya. Minuman favorit. Minuman favorit strawberry. Masya Allah. Selanjutnya. Berenang. Masya Allah, hobi berenang sama kayak Farina. Farina ada teman sama Raida. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih anak-anak semuanya. Ini sudah baca semua. Ajuno. Sepertinya Ajuno tidak. Maaf. Sepertinya Ajuno ini tidak ada suaranya ya. Ustazah. Iya, Nita. Izin live. Iya, boleh sayang. Udah selesai kok. Udah selesai. Alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah bersama.